Yang kena COVID ni adalah family saya lah. Family saya semuanya berada di Sandakan. Mereka yang kena adalah bapa saya, kakak dan adik dan anak buah jugalah. Semuanya 8 orang yang positif. 26 hari bulan tu, bapa saya mula rasa sesak nafas lah. So kami paksa dia pergi hospital. Dia kata tak apalah, tunggu dulu esok. 27 hari bulan tu memang dia tak dapat bernafas dah. Tapi start daripada tu memang keadaannya makin teruk. Memang cepat sangat bila dia masuk hospital 27 hari bulan. Dia dimasukkan ke ICU kalau tak silap saya 29 hari bulan. 28 hari bulan tu 5 lagi adik-beradik saya yang positif. Termasuk seorang adik saya yang mengandung, dia pregnant 7 bulan lah, batuk dia berdarah dan sebagainya. Masuk ICU 2 hari bulan, 3 hari bulan adik saya tu terpaksa apa operate untuk keluarkan baby awal lah. Tapi alhamdulillah baby tu memang kuasa Allah. Memang lepas baby COVID lah. So, adik saya yang Ida tu memang dia betul-betul trauma lah, sebab dia betul-betul berada di hadapan arwah bapa di dalam ward ICU tu. So dia nampaklah bapa di intubate, diterbalikkan dan sebagainya. Bayangkan mereka bertentangan katil tapi tak dapat nak bercakap. Sebab masing-masing dimasukkan bantuan pernafasan kan. So hanya melambai macam tu saja. So, sampai sekarang adik saya macam masih mengalami batuk lagi, dan kakak saya pernafasan dia tak berapa baik, dirujuk pada pakar asma. Adik saya lagi yang seorang yang Sarah tu tumbuh ruam dan sebagainya, tiba-tiba pula kena gout dan sebagainya. Adik saya yang bongsu yang Hairi tu cepat lelah dan sebagainya. Memang kekesan jugalah. Allah Rabbi. So Ismail Safri kata boleh rentas daerah. 6 hari bulan tu, 7 hari bulan tu saya pergi terus Sandakan. Dalam perjalanan tu saya dapat call, bapa saya memang kritikal. Saya mohon kebenaran doktor untuk call. Alhamdulillah sebab saya dapat call bapa saya, sebab handphone dia memang di sebelah dia. Memang mereka sangat bantulah. Doktor memang adahkan terus. Saya jerit apa semua, saya minta ampun dan sebagainya, sebab saya memang dah tahulah, sebab memang dah diintubate, dah ditidurkan dia, mata dia dah kena tutup dan sebagainya lah. Tapi saya tahu, saya tahu dia dengar. InsyaAllah. Saya nak kongsikan satu ayat Quran, ayat Quran kat sini ya. Allah SWT cakap surah Al-Baqarah ayat 155-156, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelapakan, kelaparan, ya, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kata gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka kata apa? Mereka kata, innalillah wa inna ilaihi raji'un.